Eh, udah bulannya ya? Iya, Bu. Aduh. Nyeri ya? Iya, dari tadi nih. Gak apa-apa, banyakin jalan aja. Ngepel jongkok coba deh. Aku dulu waktu hamil si Joni, baru ngepel jongkok sekali. Padahal paginya ngepel, siangnya keluar. Alhamdulillah banget deh dia mah, gampang lahirannya. Padahal aku tuh minum teh manis dingin mulu loh. Emang gak boleh ya? Bukan gak boleh, takut bayinya kegedean. Kalau kegedean kan susah keluar, suka minum teh manis dingin ya? Enggak sih, jangan. Cuman kamu normal kan? Iya, aku normal. Normal aja, bagus normal. Kalau sesar tuh sembuhnya lama. Ih, lama banget. Aku aja nih, waktu si Joni lahiran pagi jam 11. Istirahat bentar, jam 3 udah berdiri gendong-gendong dia, cepet kan? Hari itu juga aku pulang, gak pakai nginep-nginep lagi di bidan. Ya udah ya. Tapi masih mabok kak? Enggak sih, cuman 3 bulan pertama. Wah, enak itu. Aku sampai 9 bulan masih mabuk. Iya, masih muntah-muntah. Apalagi kalau udah nyium bau bawang. Aduh, paling gak bisa deh. Makanya waktu hamil tuh aku lebih sering beli makanan. Gak bisa masak soalnya. Kamu mabuknya kalau nyium bau apa? Aku kalau sama ini, bau parfum suami aku. Kan nyengat banget tuh dia kalau pakai parfum ke kantor. Aku sampai omelin kan. Jadi dia kalau berangkat kerja pakai parfumnya aku suruh di luar rumah. Biarin aja. Dianya pergi, kitanya muntah-muntah di sini. Aku suruh di luar aja. Yaudah, udah keluar asinya belum? Aku kalau belum keluar nggak apa-apa, sufur aja dulu. Kasian bayinya udah lapar kan, suka ada tuh yang emang nggak keluar. Aku alhamdulillah langsung keluar. Ada yang sampai di pompa gimana juga nggak keluar gitu. Aduh. Udah nggak enak ya? Iya nih Bu, aku mau. Yaudah, bawa istirahat aja dulu gih. Iya, aku nanti sore jalan-jalan lagi. Kalau udah bulannya mah emang jalan males. Jalan ngepel jongkok, jalan ngepel jongkok, terus aja gitu. Yaudah, aku dulu nih, aku begini nih. Tuh, itu bikin jalan keluarnya gampang tuh. Iya Bu. Coba iya deh, iya. Begini di rumah. Iya Bu. Sering-sering, pas enak begini lagi. Kalau capek ngaso, terus begini lagi. Iya Bu. Terus kalau tidur madep kiri. Bu. Saya pulang dulu ya. Oh iya, pulang lah. Istirahat. Eh, ngomong-ngomong anak berapa ini, Neng? Ketiga Bu. Oh, gampang dah itu mah. Udah pengalaman juga. Yaudah ya Bu. Anak ketiga emang kayak lebih berat, Neng. Soalnya mungkin udah agak keturunan ya. Mama aku aja dulu waktu hamil anak ketiga, dia kira dia lagi hamil anak kembar. Aduh, soalnya berasa aduh, berat aduh, banget. Aduh. Kenapa, Neng? Aduh, sakit banget, Bu. Ya, namanya juga udah bulannya, nikmatin aja, Neng. Enggak, kayak mau keluar. Ya, namanya juga udah bulannya, Neng, nikmatin aja. Aku dulu aduh, waktu hari hanya tuh malamnya gak bisa tidur. Aduh. Dari malam perut bawaannya gak enak terus. Aduh. Gak bisa tidur sampai subuh. Terus aku bilang ke suami. Neng, udah lahiran? Wah, selamat ya, dapat anak cowok. Aku dulu waktu Joni keluar juga pada heboh, soalnya belum pada tahu. Eh, kok itu bacot bisa diem gak? Capek gue dengerin dari tadi dalam perut.